Halo, 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 balik lagi di channel si gue nih. Gue bakalan lanjutin lagi game Plants vs Zombie Fusion. Kemarin kita udah level 5, ngelesain level 5. Sekarang kita akan lanjutin sampai sampai selanjutnya. Gak tau sampai level berapa, tapi kita akan lanjutin aja langsung aja kita mulai kali, nggak semakin lama-lama lagi. Level 6, let's go. Tujuan kita kan di series ini gue bakal menyelesaikan adventure mode sampai tamat. Jadi langsung aja, gak sebanyak lama, langsung aja level 6. Zombie bar ini apaan anjir? Es, tanda seru gitu. Langsung aja dah. Aduh, nge-lag. Gue gak taruh sini ya? Sabar. Ayo dong. Nah, kayak gimana nih? Action ya, kita lihat in action. Coba-coba aja nih. Gue masih ini loh, lubangannya ngambil patah hari terendah kah kalau kayak gitu. Mataharinya serat banget tuh, serat. Banget bro, okay. Nggak bisa ya? Ini tuh nggak penting-penting banget, nggak seru juga nih kayaknya pakai lemon. Gue harus ganti deh. Lalu membosankan gitu ya, deh. Aduh, lupa gua. Gua pengen tau, gua tuh bisa si kentang dicangkulin ini, kentang matahari. Sudah pada menarik ya ini. Tau gue tuh si makanannya itu bisa di combo apa gitu, lupa gue hargai. Begini combonya. Oh, gak bisa ya sama di... apa tadi namanya? Oke, berarti kita... ini bisa nggak dikasih combo sama ini? Bisa dong. Coba ini sama ini kan udah matahari mau matahari. Bisa di ada yang bisa digabung lagi nggak? Nggak ada dong. Ada yang bisa digabung, ada yang bisa digabung. Gelap, kan habis kita bisa nggak? Oh, bisa. Nah, ini nih. Oke,
Bentar, gue bingung nih, gue bingung nih, gue bingung nih. Jai. Pusing, pusing bro, pusing bro. Tapi ini apa tadi jendela ini ya? Ini. Oh no. Oh no. Bahaya nih bro, bro. Aduh, gak kemakan lagi. Ujung ini challenge mode. Gue bingung yang bagus yang apa ya. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Gak kuat bro, gak kuat bro, anjay. Nah lagi nih gua. Let's go, bro. Mon. Oh, kayaknya yang kagak seru itu nggak bisa langsung mati deh. Kayak ada. Ada berapa warna gitu, kayak warnanya apa abu-abu baru bisa langsung mati. Kecuali pakai ini, jadi bisa langsung mati kalau pakai si pemakan ini. Si pemakan ini harus dibawa terus aja buat ini. Tapi
Tapi yang membakar ini nggak bisa makan akhirnya. Oke, langsung aja kita lanjutin menamatkan PVZ Fusion dari level 7 sekarang. Let's go aja. Gak sabar pengen punya banyak tumbuhan nih. Gue harus mengalahkan ini dulu nih. Soalnya banyak banget yang harus gue selesaikan atau gue harus selesaikan levelnya. Dan ini susah bener ya bro. Kalah terus gue nih di sini. Itu gara-gara monster yang megang koran itu. Jadi kalau udah marah jadi hidup nembaknya meledak samping-samping kan jadi balen aja. Terus fokus ke matahari dulu nih awal-awal. Terus tanpa matahari ini lama banget bro. Aduh, ya harusnya di sini. Gue pindah dulu, sabar. Untungnya masih awal-awal masih gampang-gampang. Udah bisa menjadi. Oh no. Oke, deh dulu dah. Kita fokus matahari pun. Matahari. Sebenarnya gue bisa ngelakuin di fusi langsung kita gabung apa enggak ya? Gak tau dah. Kita lihat, lihat. Let's go, nice. Itu dia. Kita inginkan dulu. Gue jadiin ini kayaknya pasti yang bisa di fusion, yang bisa cuma ini doang. Oh, bisa juga dapet angkas. Wow, menarik ya nih. Ini juga harus fokus dulu sama zombie yang gak. Gue siapin bom ini nih. Sama sih. Coba ini kalau yang ini. Temen dia tuh diubah ini. Oh, yang S juga bisa diubah. Kayak yang hijau perubahannya. Kalau yang udah di ini diubah jadi apa? Wow, ada dia. Langsung aja masuk lama-lama bro. Apa itu?
baik yang harus ini banget mata gue terus ini karena bahaya tuh. Siap dia dengan lu. Coba-coba gue lihat ada apa juga. Ada yang di koran gak? Kalau misalnya bersaing dengan mereka, harus siap jagain ini nih. Makanan kalau nggak ada si bom es, bom es, bom tomat, bakal susah aja ngalahinnya. Nah ini ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada. Saya fokus mau juga bok, fokus. Untung aja dimakan. Oh my god, nyolot ada.
Chris. Oh. Oh. Nice. Kentang. I think we're good. Oh no. Easy bro, I found some mode to do solo time. Oh my god, easy. Let's go! Level 8, langsung aja ngedelay ya, gak selalu kelama-lama. Anjir ini apaan nih, gue belum pernah ngelawan mereka. Ya gak dapet apa-apa anjir, tadi. The bucket drop by zombie and can be placed on the shooter on walnut. Wait. Menarik. Okay, berarti ember yang dijatuhin dari musuhnya bisa gue pasang di walnut atau apa shooter yang lebih hijau-hijau ini. Okay. Kita coba. Fokus matahari seperti biasanya. Ini udah fokus ini. Satu lagi matahari lebih top nih. Bawah aman. Ah ini nggak tahu juga nih. Tetap sini aja dah, pindahin landmine-nya. Kayaknya kalau kado ini jangan gue langsung gabungin ke yang ini nih, di shooter yang biasa deh. Kalau gue jadi itu kayak random itu bisa jadi matahari saja deh itu. Tapi kalau pas lagi kayak gini, pas dia nembak dua butiran hijau-hijau, pas gue gabungin dia bisa jadi S atau nggak ini yang tidak benar itu ya the best option ini nggak sih. Fokus aja matahari ini, matahari dua round ini udah cukup deh. Dapat S tadi kayak tiga itu kayak kelebihan gitu ya menurut gue ya, kayak nggak terpakai aja tadi kan lahan satu roll gitu. Langsung aja kita <tuh.
Tertidur aja di situ. Ini gue fokusin jadi ini dulu kali dua ini. Bagian belakang udah pada jadi semua. Mana nih bucket yang drop? Yang ini ya? Mana ya yang di drop tadi? Yang mana pelakunya? Oh ini nih. Coba ledakin aja kali ya? Gagal-gagal. Mana nih? Es lagi enggak. Aku salah baca ya tadi. Enggak tahu deh. Oh ini dah. Oh ini dah. Anjir. Bentar. Menarik nih. Nah ini kita masukin ya. Kalau gua gabungin jadi kesana. Enggak bisa anjir. Gak ada lagi, gak bakal enggak. Ini bisa gue masukin sini gak? Gak bisa aja. Oh. Oke. Sebetulnya ini bikin mundur deh. Terangannya. Apa ya, tapi kayaknya bikin mundur deh. Ada lagi gak yang jatah? Jadi di sini ya, depan semuanya. Wih, anjay. Eh, harusnya pintar dulu ya. Ini nggak apa-apa sih. Belakang udah jadi semua, ini belum sih, deh. Oh, paket. Coba deh. Ini terlalu. Ini lebih gampang daripada yang sebelumnya, kan? Sebelumnya. Kalian nanti kita roket. Kita roket lagi. Kita bom. Nggak. Wow. Banyak banget aja. Ada lagi nggak? Lihat ada batu lagi nggak nih? Oh, lengkap sudah bro. Pasang gue nih. Jalan kapur nih, belum satu lagi.
Ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Oh, nambah darah anjir jadi. Gak bisa, oh no. Terus digabungin S sama itu, oke. Berdarah aja. Ini sakit banget, ambil tembak nyawakin. Gue makan deh, satu mati. Nambah darah lagi. Ah, baru gue pengen nambah darah. Udah pernah, nah gue pengen masuk ini. Nambah darah ya. Oh, panjang, panjang, panjang. No way, no way. Makan. Luar ya. Let's go. Dua gini aja cukup. Dapat apa nih? Dapat apa anjir? Yang panjang. Walnut yang panjang, let's go. The tall nuts can be planted on top of an existing wall. Oke. Okay. Walnut cuma bisa dipakai kalau ada walnut yang udah dipasang di situ ya. Oke. Okay, okay. Gak lama ya ini keluarnya jadinya. Tadi musuhnya apa ya? Gue belum beli. Gak terlalu mati. Oh no.
pengen masuk tapi takut gitu aja. Okay.
santai aja bro. Gak bakal bisa dilewatin nih bro. Let's go. Udah pas banget ya ini udah ngekapet deh. Combo S sama udah lah. Gak bisa lewat dah lah. Sama dinding tinggi. Ah, masa apa yang bisa lewat bro? Nah, gak bisa nembak deh, gak sempet nembak deh. Sempat nembak dia. Jadi bisa gua heal gak sih? Gak bisa lagi. Oh, berarti si Shadow tuh randomnya tapi sesuai ya. Dia bisa inclusion apa enggak. Soalnya ada yang inclusion, tapi bisa di ID ODC. ODC kan yang ramai gak bisa ya. Apa? Lengkap dah wall tinggi gua. Gak ada yang bisa menembus bro. Dan akhirnya tisu terbaket juga lengkap bro. Udahlah, sampai aja udah aman kan. Let's go. Yeah. Avenger level 9 down, selesai. Ya sabar ya guys, buat di malam hari. Ya sabar ya. Let's go malam hari level 10. Tapi untuk video kali ini itu aja. Kita akan selesai di next video kali ya. Oke, semuanya. Terima kasih sudah nonton. Thank you dan bye.